kembali kepada semua penonton sama-sama saya Farhalim dari Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada pagi ini. Di Semenanjung Malaysia, keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan cuaca cerah dan tiada hujan yang dicerap setakat ini. Hanya ribut petir yang dikesan di sekitar perairan Selat Melaka dan juga perairan Tioman dan juga perairan Samui yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Dan sementara di Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan yang sama juga berlaku. Tiada hujan yang dicerap di kedua-dua buah negeri. Namun demikian, ribut petir yang sedang berlaku di perairan Sarawak dan juga Sabah ini diramalkan akan mula reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Untuk makluman semua, negara kita kini telah pun memasuki fasa peralihan monsun. Hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi berlaku menjelang petang hingga ke malam di sekitar negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia. Namun demikian, dalam tempoh yang sama juga, keadaan cuaca panas telah pun berlaku di rantau negara kita, terutamanya di Semenanjung Malaysia. Oleh itu, keadaan cuaca panas ini telah pun berlaku di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia yang mencatatkan peningkatan suhu antara 35 hingga 37 darjah Celsius, iaitu di pada tahap 1, tahap berjaga-jaga. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada dan elakkan sebarang pembakaran terbuka kerana keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh yang agak panjang. Seterusnya, kita perhatikan pula kepada paparan ramalan cuaca untuk petang nanti. Dijangkakan di rantau negara kita melalui paparan model numerika ini, di Semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir kini berpotensi untuk berlaku di sekitar negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia termasuklah di Kelantan dan juga Terengganu dan juga melibatkan di kawasan pedalaman utara Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di bahagian pantai barat, Kudat dan juga pedalaman negeri Sabah serta di Sarawak hanya di 1-2 tempat melibatkan bahagian utara Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkaitan dengan cuaca, anda boleh terus layari laman sesawang kami di www.mbt.gov.my serta terus ke laman sosial rasmi Map Malaysia, Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.